Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong membuka acara Hospital Super Lunch. Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan KONI ini menghadirkan mantan pemain timnas Budi Sudirsono. Kadis Parpora atau yang mewakili Ketua PSSI Kabupaten Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong didampingi Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman membuka acara Hospital Super League. Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan KONI ini dalam rangka mempromosikan dunia kesehatan sekaligus mengembangkan dunia olahraga di Kabupaten Rokan Hilir. Menariknya lagi, kegiatan ini juga menghadirkan salah satu mantan pemain timnas, yakni Budi Sudirsono. Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong memberikan apresiasi kepada pihak panitia. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini berlangsung pertandingan antara RSUD Prokomo melawan Lembaga. Ini dimenangkan oleh RSUD. Jadi ini nanti ini berkelanjutan. Misalnya nanti sore besoknya lagi akan ada pertandingan lagi. Jadi ini juga bersama Mas Budi, ya, pemain kejurnasan yang sengaja kita bawa dari Kendiri, aslinya Kendiri ini. Jadi inilah nanti kita berharap para pemain tetap menjaga sportivitas, ya. Dan kita harapkan permainan ini nantinya juga untuk melalui antara klub-klub yang ada di pertandingan. Mungkin itu. Jadi kita launching juga untuk pendaftaran lagi, kita lakukan pendaftaran, kita juga lagi punya pendaftaran. Sebenarnya ini diajak oleh Oke. Sementara Direktur RSUD Dr. Protomo Bagan Siapi-Api, Tri Buana Tunggadewi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selain memupuk rasa kebersamaan antar klub sepak bola di Kecamatan Bangko juga sebagai launching perdana pendaftaran berobat secara online di Rumah Sakit Umum Bagan Siapi-Api. Kita laksanakan dalam rangka untuk memupuk yang ada di Kecamatan Bangko. Di samping itu kita juga pada saat ini meluncing lah pendaftaran online untuk rumah sakit. Kita, ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Pembukaan Hospital League ditandai dengan pemotongan pita dan tendangan bola. Bupati Rokan Hilir berharap selama pelaksanaan olahraga sepak bola, para peserta dapat menjunjung sportivitas. Dari Rokan Hilir, Junaidi Ciretivi melaporkan.